Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama Mak Zahira Mokhtar dalam kisah seram sejuk. Hi guys, thank you. Terima kasih sebab sudi singgah, sudi menonton dalam channel Mak yang tak seberapa ni kan. Kita ni pun dah nak sambut Maulidur Rasul dah guys. Allahuakbar, Alhamdulillah lah. So Mak ucapkan salam Maulidur Rasul untuk korang semua kat luar sana, supporter-supporter Mak ni. Ni guys, macam biasalah kan, ada kisah, adalah cerita. So hari ni adalah kisah datangnya daripada Ana tau guys. Kata Ana ni dia nak kongsikan dengan kita tentang jiran sebelah rumah dia. Niat Ana ni dia bukanlah nak memburuk-burukkan ke ataupun nak mengaibkan sesiapa. Cuma apa yang berlaku ni terkena pada diri Ana ni. So jiran sebelah rumah Ana ni pelik sangat-sangat tau guys. So jom sama-sama kita dengar kisah Ana. Sebelum tu, kata Ana, dia ni adalah beli satu rumah dekat satu kawasan perumahan di Perak. Jadi bila dah beli rumah ni, Ana pun duduklah dekat situ guys. Cuma kata Ana ni, dia rasa pelik dengan jiran dia yang dekat sebelah ni. Tak macam jiran-jiran dia yang lain. Jiran-jiran yang lain ni kadang-kadang kita akan nampak tau. Walaupun tak selalu, mesti akan ada lah. Keluar ke beriadah atau bermain anak cucu orang ni dekat luar rumah. Kadang tu pergi keluar buang sampah ke kan, basuh kereta, siram pokok bunga ke. Jiran sebelah rumah dia ni macam terkurung dan terperuk je dalam rumah. Anggapan si Ana ni macam mana jiran ni keluar pergi bekerja, sebab tak pernah nampak ni keluar rumah ni. Mungkinlah jiran Ana ni dia ada buat bisnes secara online. Itu pendapat Ana pada awalnya. Tetapi guys, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Nak dijadikan cerita, pada awal Ana duduk tak pernah nampak kan jiran dia keluar. Tapi pada satu hari ni Ana dia perasan, dia nampak jiran dia ni ada duduk berdiri dekat depan pintu rumah jiran dia tu lah. Jadi Ana ni pun tegur lah, ambil kesempatan ni nak tegur. Sebab tak pernah nampak kau keluar, tiba-tiba ada pula kau. Jadi Ana ni pun tegur lah jiran dia. Cuma jiran dia ni macam tak ada perasaan tau guys. Dia tenung si Ana ni, kata Ana dengan mata dia yang besar tu. Muka ya Allah masam dia guys. Apa yang membuatkan Ana ni dia rasa seram dan meremang ni, jiran dia pandang je si Ana ni sambil terus masuk dalam rumah balik. Kau tak rasa pelik? Bertambah-tambah peliklah si Ana pada hari tu. Dalam beberapa hari tu, Ana dia nak pergi ambil kain baju dia yang dia sidai dekat belakang rumah. Orang kata nak ambil baju daripada ampayan lah. Waktu ni dah petang tu kan. Jadi Ana ni pun keluarlah pergi ambil kain baju dia. Kata Ana, dekat sebelah rumahnya ni, iaitu rumah jiran dia yang pelik tu, adalah buayan besi. Tiba-tiba Ana ni nampaklah jiran dia tu ada duduk dekat buayan besi tu, duduk berayun main buai tu santai-santai tau guys. Ana dia tak berani nak tegur dah lah lepas apa yang berlaku pada hari tu. Tu masih lagi duduk Ana ni rasa macam mengigil seram, kepelikan dengan jiran dia tu kan. Ada kenapa muka masam pandang aku semacam kan. Itu Ana tak boleh lupalah. Jadi Ana dia tak tegur lah jiran dia tu. Pelan-pelan Ana ambil baju dia pun masuk balik dalam rumah kan. Tapi Ana dia sempatlah intai jiran dia ni. Bukanlah Ana ni penyibuk, kata Ana. Tak, sebab pada masa tu Ana nampak jiran dia duk berkumat kamik tau sambil main buai tu.
mulut dia macam duk bercakap sesuatu. Ha, tapi orang kata nak sedapkan hati ni, tak nak lagi rasa pelik ni, mungkinlah jiran Ana tu dia pakai earphone. Ha, kan, ha, duk bercakap dalam telefon ke. Ha, fikir positif je lah pada masa tu. Pada malam ni tu guys, hari yang sama ni, Ana baru je habis solat isyak. Jadi Ana ni dia akan pergi tutup lah pagar dekat luar rumah dia ni. Orang kata macam nak mangga lah. Kan, dah lah kau duduk sorang-sorang, jadi semua benda kau buat sendiri. Selalunya memanglah macam tu. Tapi tak tahulah, kata Ana, malam tu dia rasa dia dapat lah perasaan yang tak tahu macam mana dia nak cerita. Senang cakap, kita nak bagi contoh perasaan tak sedap. Jadi Ana ni pun dia cepat-cepatlah mangga pagar luar rumah dia ni nak masuk. Tapi tak tahulah, kata Ana, mata dia ni mesti nak tengok rumah jiran dia yang pelik itu. Kata Ana guys, dia nampak sesuatu yang membuatkan lutut dia, ya Allah, longgar ni, macam nak pingsan pun ada, macam nak terkena strok pun ada lah pada masa tu. Sebab apa yang Ana nampak ni lain sangat-sangat guys. Kata Ana, dia nampaklah satu lembaga berpakaian putih duk berdiri betul-betul tau dekat depan pintu rumah jiran dia ni. Cuma pakaian dia tu macam koyak rabak ni. Masalahnya pula, rambut benda tu mencecah sampai ke lantai. Korang rasa manusia ke? Jadi Ana ni dia pun cepat-cepat lah guys masuk dalam rumah dia, capai telefon, call kawan-kawan dia, suruh datang juga-juga pada malam tu temankan dia dekat rumah. Alhamdulillah lah guys, kawan-kawan Ana datang pada malam tu teman Ana tidur. Kata kawan Ana guys, Ana dia tidur meracau-racau. Tak tahulah apa yang Ana ni mimpikan sampai meracau-racau. Sebaik baik kawan-kawan dia ada. Kalau tak, Ana sorang-sorang, tak apa yang jadi dekat diri Ana pada malam tu. Allah, hai. Tapi keesokan harinya tu guys, kata Ana ni dalam rumah dia bau yang sangat busuk tau. Sampai kan kawan-kawan si Ana ni pun pelik, dari mana datang bau yang sangat busuk dalam satu rumah. Apa-apa yang berlaku tu guys, Ana ni pun dia cerita habislah dekat kawan-kawan dia ni tentang jiran dia yang pelik tu. Cuma pada mulanya tu, kawan-kawan Ana ni beranggapan seperti bukanlah kawan-kawan dia tak percayakan dia. Mungkinlah kawan-kawan dia ni nak, orang kata nak menenangkan keadaan si Ana ni. Ana faham tau guys. Cuma kata kawan Ana, kau janganlah fikir sangat Nan. Tu mungkin perasaan kau aja. 2-3 hari lepas tu guys, Ana sebenarnya dia ada simpan lah satu rakaman dalam telefon dia tentang kepelikan jiran dia ni. Kata Ana, pada masa tu Ana perasan jiran dia dekat belakang rumah duk berdiri tapi dalam keadaan seperti sedang berzikir. Sebab kepala dia tu duk angguk-angguk, duk angguk-angguk. Itu yang Ana ni sempat rakam tau. Ana dia tunjuklah dekat kawan-kawan dia. Lepas apa yang Ana ni tunjuk, adalah seorang kawan Ana ni dia dapat merasakan sesuatu, dan memang jiran Ana ni ada sesuatu yang pelik. Kata kawan Ana ni, Ana, better kau buang video ni. Aku takut nanti benda lain lagi yang akan jadi pada diri kau. Sebab memang jiran kau ni sesuatu. Jadi Ana akurlah, dia terpaksalah delete video yang dirakam tu. Kalau tidak, kata Ana, mungkin video tu dia masih simpan sampai sekarang, dan itu boleh dijadikan bukti apa yang terjadi. Mula di saat tu guys, kawan-kawan Ana ni rajin. Memang diorang ni tiap-tiap hari ada je yang datang dekat rumah Ana temankan dia. Dan diorang ni dapat rasa sendiri tu guys apa yang dialami oleh Ana selama ni. Pernah diorang ni dengar dalam rumah tu tiba-tiba ni ada suara orang ketawa mengilai-ilai datangnya daripada rumah jirannya tu guys. Dan ini pengalaman kawan dia yang tidur dekat bawah. Kata Ana, kawan dia cerita malam tu dia tengah duduk tidur ni dekat ruang tamu tu,
Dia dengar macam ada orang ketuk selindur rumah Ana ni tau. Tapi menggunakan kuku. Memang jelas guys. Dengar sangat tajam tau. Macam orang ketuk. Ha, yang guna kuku tu kan. Ha, lebih kurang macam tu lah guys. Itu yang dialami oleh kawan si Ana ni. Yang paling best dia kata Ana. Satu hari tu, diorang ni duduk semua ada dekat dalam rumah Ana ni tau. So, jadi ramailah dekat rumah Ana ni. Jiran dia tak pernah-pernah tau datang dekat rumah Ana. Hari tu, jiran dia ni datang dekat rumah dia. Korang tahu tak apa yang jiran dia bagi? Jiran dia bagi bubur kacang guys. Masya Allah. Memang seramlah keadaannya tu. Dahlah kau tahu jiran kau ni something. Lepas tu pula tiba-tiba datang dekat rumah kau bagi bubur kacang. Oh, kata Ana, masa ni memang jiran dia tengah duk tersenyum lebar. Tapi senyuman tu, oh memang ngeri guys. Seram. Ha, walaupun kau tak senyum pun seram, kau senyum lagilah seram, kata si Ana ni. Diorang tak makan bubur tu. Lepas je jiran dia balik, diorang buang bubur kacang tu. Masya Allah. Entah apa sebenarnya ni. Mungkinlah kata Ana, jiran dia ni pun dah macam bau-bau lah. Yang Ana ni dah dapat tahu sesuatu. Oh, mak dengar pun memang seram dan pelik jugalah kan. Ha, dengan keadaan si Ana ni. Aduh, ya Ana cakap nak buat macam mana. Nak cakap lebih-lebih sekarang risau juga. Nak cari rumah lain, nak beli rumah. Harga sekarang ni bukanlah murah. Semuanya dah mahal dah ni. Ha, jadi apa yang boleh Ana ni buat, dia serahkanlah pada Allah supaya melindungi dia daripada anasir-anasir jahat ni. Dan atas desakan dan nasihat kawan-kawan si Ana ni, supaya Ana pagar kawasan rumah dia tu guys. Mak doakan semoga Ana ni, orang kata, diperluaskan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya kan. Ha, semoga baik-baik je dan dalam lindungan Allah selalu, insyaAllah. Amin, amin, amin. Ha, so terima kasih dekat Ana buat kongsikan pengalaman seram Ana ni tentang jiran dia yang pelik ni buat kita pada hari ni. Terima kasih Ana. Jaga diri, okey? So sekian sajalah guys, kisah seram sejuk yang dapat Mak kongsikan pada korang semua untuk hari ni. Terima kasih. Jaga diri guys. Tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah SWT. Yakinlah dengan kebesarannya. Mintalah hanya pada dia, insyaAllah. So guys, seperti biasa, ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Salam Ridho Rasul. Bye.